Step one, wake up early, gonna rise with the sun. Step two, get some good, some food in you. Step three, think real hard about what you wanna be. Step four, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up. Today's gonna be a good day. Wake up. Today's gonna be a good day. Wake up. Today's gonna be a good day. Yo, set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Enna. Oke teman-teman, kalian jangan bosan ya setiap lewat video Enna, karena ini merupakan salah satu informasi penting nih buat kalian yang pengen cari mobil. Oke, nah teman-teman, kalau kalian melakukan pemesanan mobil Mazda, kalian jangan lupa hubungin Enna di 0812 623021113. Enna ada informasi penting buat kalian, yang khusus buat kalian yang lagi cari mobil mewah tapi nyaman, terus udah gitu harganya terjangkau. Oke ya, pasti kalian udah ngelirik-ngelirik nih mobil yang ada di belakang, yaitu CX-60. Gak banyak sih yang sebenarnya yang tahu CX-60 itu mobil apa sih sebenarnya, dan CX-60 itu mobil yang seperti apa. Oke ya, kita bahas. Untuk di belakang Enna ada satu unit CX-60, kebetulan ini yang tipe Kuro Edition. Jadi kalau kalian misalnya mau test drive, kalian bisa langsung aja datang ke sini dan hubungin Enna, dan janjian sama Enna untuk datang ke Mazda Bintaro ya, untuk janjian test drive CX-60. Tapi sebelum kita lihat dulu untuk dari harganya berapa, promonya apa aja, kita lihat dulu yuk sekilas seperti apa sebenarnya CX-60 yang tipe Kuro ini. Oke guys, banyak banget iklan-iklan, pameran-pameran CX-60, karena emang sekeren itu Mazda CX-60. Untuk harga di 1M 188.800.000 untuk dari harganya. Ini warna Deep Crystal Blue. Kalau untuk warna ada warna merah, Machine Grey, Deep Crystal Blue untuk yang versi Kuronya. Untuk dari mesinnya, dia menggunakan mesin yang 3.300 cc, dan untuk mesinnya udah gitu dia mild hybrid juga untuk dari mesinnya. Jadi nanti kita akan bahas sedikit untuk dari mobilnya. Kita lihat aja untuk tampilan bagian samping, dia udah keren banget ya nih tampilan bagian samping. Ground clearance-nya dia tinggi banget, dan juga untuk dari handle pintunya, dia ini emang bener-bener yang polos, yang kayak mulus banget. Kita kalau buka pintu tinggal buka aja, kacanya dia udah kebuka otomatis. Kalau kita mau nutup, kita nanti tinggal tutup aja, udah ketutup secara otomatis. Dan kalau misalnya kita lupa ngunci pintunya seperti biasa, dia akan ketutup otomatis. Oke ya. Nah ini dia kayak nggak ada chrome-nya, nggak ada desain chrome-nya, tapi dia polos. Dan ini di sampingnya, di samping dari mobil CX-60 ini, dia di sininya warna chrome-nya tapi dark chrome dengan ada tulisan inline 6 ya. Jadi ini artinya yang 6 silinder untuk dari mesinnya. Jadi kalau kita ngelihat tampilan dari bodinya itu kayak kelihatan gede banget. Oke, kita masuk ke dari velg. Untuk desain velg nggak kalah oke ya, karena untuk velgnya ini dia udah menggunakan ring yang 20 untuk dari velgnya. Dan juga kalau untuk yang Mazda ini, Mazda yang CX-60, dia menggunakan ban yang Toyo Proxes ya untuk dari bannya. Kalau kita lihat untuk dari spesifikasi bannya, dia menggunakan 235/50 ring 20. Ini dia bentukannya, warnanya warna black glossy. Untuk bagian atas over fendernya, dia juga sewarna dengan body nih, khusus yang CX-60. Kita lihat tampilan bagian depannya, ini dia ya. Tampilan bagian depan, widih, kayak lebih panjang, bonetnya lebih besar, karena di dalam mesinnya masih ada mesin lagi. Di dalam kap mesinnya masih ada bukaan kap mesinnya lagi ya. Oke, di bagian grill depannya, dia seperti ini grillnya, dia warnanya warna hitam. Dan juga untuk dari desain depannya, dia menggunakan kode desain. Di sini lengkap dengan emblem Mazda. Untuk dari signature wingnya, dia warnanya warna black chrome. Dan di sini ada lampunya nih. Ini ada lampu DRL dan ini ada lampu utamanya. Untuk di bagian bawah, di sini juga lengkap dengan apa ya, semacam warna black glossy juga untuk tampilan bagian dari depannya. Nah, kita lihat langsung aja kali ke bagian interiornya seperti apa. Set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control and the steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up. Today's gonna be a good day. Sebelum kita masuk ke dalam interiornya, kita lihat dulu kuncinya. Kuncinya dia seperti ini ya, kuncinya. Terus di sini ada untuk lock, unlock, dan juga di sini untuk pembuka bagasi. Langsung aja kita buka. Nah, ini udah langsung kebuka ya. Tuh. Jadi bedanya untuk yang tipe Elite dan tipe Kuro ini, tipe Elite sih sebenarnya kayak lebih elegan karena dari warnanya, yang bedain warnanya ya. Kalau yang Elite itu warnanya warna bright, dan ini untuk dari door trimnya semuanya soft touch. Terus di bagian sininya dia juga udah lembut banget, maksudnya ini ya beludru, dan juga ini kayak semacam ada wooden panel di sini soft touch, dan juga di sini ada pengaturan untuk central locknya atau pembuka pintunya dia yang chrome, dan juga lengkap dengan cup holder ya, dan speaker di sini ada speaker yang Bose. Kenapa ya speakernya di sini? Karena supaya lebih kita berkendara itu lebih enak kalau lagi dengerin musik langsung ke telinga kita, tapi nggak mengesankan yang berisik gitu. Kita langsung aja yuk masuk ke dalam interiornya. Untuk interior, kalian pasti udah banyak banget ngelihat interiornya, dan juga ini interiornya super mewah. Selain mewah juga kita di dalamnya udah kayak rumah kedua. Kenapa? Karena dari desainnya dia udah oke banget. Lihat nih, setirnya aja dia ada dua warna. Yang di atas dia warnanya hitam, dan di sini warnanya warna tan untuk dari desain dari setir dan juga dari interiornya. Untuk setirnya dia udah lengkap dengan adaptive cruise control juga, ada pedal shift, dan untuk pengaturan setirnya dia juga udah yang elektrik. Jadi kalau kita nih, jadi ngatur setirnya itu nggak perlu yang pakai tombol, nggak perlu yang pakai tuas. Nah, ini dia udah elektrik nih. Sebenarnya kalau untuk pengaturan ini pada saat kita masuk dia tuh udah kehubung otomatis ya. Jadi dia tuh udah bisa mendeteksi wajah kita. Oke, ini dia untuk dari bagian dari AC-nya. Ini kisi-kisi AC-nya bisa kita adjust, dan ini juga lengkap dengan untuk tombol-tombolnya untuk parking, traction control, stop off, dan di sini lengkap dengan memory seat, dan di bagian bawah kita lihat di sini ada tempat penyimpanan koinnya juga. Atau mungkin langsung aja kita lihat untuk tampilan bagian head unitnya. Oke guys, jadi buat kalian yang melakukan pemesanan mobil Mazda, kalian jangan lupa hubungin Enna di 0812 6230 2113. Oke, kita lihat ini tampilan mewah dari Mazda CX-60 yang tipe Kuro. Di sininya ini beludru semua ya, ini udah yang beludru, lengkap dengan lampu hazard. Nah, di sini untuk pengaturan dari AC-nya. Jadi AC-nya ini bisa dual zone, bisa di driver dan juga bisa di penumpang. Lengkap dengan seat ventilation, jadi ada pendingin kursi, lengkap dengan wireless charger, dan ini MI drive-nya bisa untuk pengaturan dari cara nyetir kita ya. Di sini lengkap dengan cup holder nih, bisa kita buka tutup, dan desainnya mewah. Kenapa? Karena desain ini kayak desain kayu, terus kayunya ini kayak warna black gitu ya. Lengkap dengan commandery control. Kita buka di dalam. Oke, dia lengkap dengan beludru juga ya. Nah, ini tadi tuh kita udah lihat tampilan bagian dari eksterior. Kita udah lihat bagian tampilan dari interiornya. Nah, kalau kita bicara mengenai harga, ya mungkin kalau kalian masih belum jelas, kalian boleh juga ya untuk janjian sama Enna untuk mengeksplor, ataupun kita untuk test drive CX-60. Untuk dari promo-promonya kalian nggak perlu khawatir ya. Untuk promonya ini lagi banyak banget untuk CX-60. Untuk dari cashbacknya juga, cashbacknya itu seharga motor Vespa. Tahu nggak motor Vespa? Berapa sih harga paling mahal motor Vespa? Ya segitulah untuk dari cashbacknya. Ya kalian bisa mengira-ngira ya cashbacknya berapa. Terus ya harga motor Vespa. Terus udah gitu untuk unit itu ready semua untuk unit, untuk test drive ada. Jadi kalau kalian mau beli CX-60 nggak perlu takut lagi enak nggak ya mobilnya, karena kita bisa langsung cobain untuk test drive-nya. Nah, untuk dari program pembelian cash tadi ada berupa cashback, dan pembelian kredit itu ada cashback dan juga ada promo bunga 0% dan promo bunga mulai dari 15% untuk dari pembelian kredit. Tapi ini khusus untuk Jabodetabek ya. Tapi kalau untuk di luar Jabodetabek, kalian bisa langsung aja japri Enna atau kalian bisa langsung aja hubungin Enna untuk konsultasi. Oke teman-teman, itu tadi sekilas untuk informasi mengenai Mazda CX-60. Untuk promonya nggak perlu khawatir ya, karena CX-60 ini kelihatannya aja mobil mahal, tapi kalau kalian udah merasakan sendiri seperti apa mobilnya, dan kalau kalian udah merasakan sendiri mobil ini sebenarnya itu mobil yang gimana sih, itu pasti kalian akan merasa worth it dengan harga dan juga promo-promo yang akan kita berikan nanti kepada kalian. Jadi sebenarnya CX-60 ini banyak banget event-eventnya, nanti kita juga akan ada event CX-60. Jadi supaya kalian nggak ketinggalan eventnya, kalian bisa langsung aja hubungin Enna di 0812 6230 2113. Jadi buat mobil lain mending minggir dulu ya sebelum kalian coba CX-60. Oke teman-teman, terima kasih banyak yang udah menonton video Enna. Semoga video Enna bermanfaat buat kalian. Buat teman-teman, terima kasih. Semoga video Enna bermanfaat. Dan jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe juga ya channel YouTube Enna. Dan jangan lupa tekan tanda lonceng. Oke, mungkin kita akan ketemu di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Today's gonna be a good day. So life ain't easy, yo. I think there's a reason though. Ups and downs.